Buat kamu-kamu yang tidak sanggup membeli kolagen jutaan, mari kita buat minuman kecantikan kolagen kita sendiri. Sediakan lidah buaya 2 kilo. Ini untuk persediaan 1 bulan saja. Pada penelitian, lidah buaya terbukti meningkatkan produksi kolagen serta elastisitas kulit. Pertama-tama cucilah lidah buaya dengan air bersih. Lalu masukkan ke dalam wadah. Siapkan kunyit 500 gram dan cucilah kunyit itu. Jika tidak ada kunyit segar, kunyit desaku 1 saset juga tidak apa-apa. Lalu asam jawa secukupnya dan gula aren 500 gram. Lalu pisahkan lidah buaya dari duri-durinya yang tajam dan dari kulitnya. Jika kalian tak sanggup melakukannya sendiri, silakan panggil tetangga satu RT untuk membantu kalian. Perlu diketahui, minuman lidah buaya ini bukan hanya untuk kecantikan, tapi juga bisa untuk melancarkan pencernaan kita, sehingga perut kita bisa kempes dan tubuh kita langsing dan kencang. Setelah lidah buaya dikupas, masukkan ke dalam wadah yang bersih. Dan jangan lupa kunyitnya juga dicuci bersih, kemudian diiris tipis-tipis. Kunyit juga tidak kalah dengan lidah buaya. Kulit mengandung antibiotik alami. Di samping itu, kunyit juga bisa mencerahkan wajah kita dan membuat tubuh kita langsing, singset, dan kencang. Masukkan lidah buaya dan kunyit tadi ke 3 liter air. Dan jangan lupa masukkan gula aren juga. Dan asam jawa. Kemudian direbus dengan api sedang sampai matang. Perlu juga diingat bahwa lidah buaya dimasukkan 10 menit sebelum minuman itu diangkat karena lidah buaya sangat cepat matang, teman-teman. Ini untuk menjaga agar tekstur lidah buaya tidak rusak. Setelah lidah buaya dimasukkan, kemudian tutup dan tunggu sampai 10 menit. Setelah matang, angkat dan dinginkan. Minuman kolagen atau makanan kolagen ini bisa dijadikan sebagai cemilan dan sebagai bahan makanan untuk diet juga. Selain bisa mencerahkan, menghilangkan flek hitam, minuman kolagen ini juga memberikan kita energi sehingga badan kita segar sepanjang hari. Minumlah 1 gelas 1 hari, teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.